Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat Media TV. Apa khabar? Kali ini Media TV akan berkongsi mengenai 5 taman bunga tercantik di dunia. Nombor 1. Hitachi Seaside Park. Hitachi Seaside Park atau Taman Tepi Laut Hitachi ialah taman yang luas berhampiran Mito di Prefektur Ibaraki yang menampilkan pelbagai kawasan hijau dan bunga bermusim seluas 350 hektar. Di sini terdapat taman bunga serta taman hiburan dan beberapa denai berbasikal dan berjalan kaki. Bunga yang terdapat di taman ini ialah nemofila biru yang meliputi Bukit Miharashi. Warna birunya seolah-olah meniru warna langit. Laluan merentasi bukit memberikan pemandangan lautan Pasifik dan seluruh taman. Pada musim luruh, bukit itu ditutupi semak kokia hijau yang perlahan-lahan bertukar merah apabila cuaca menjadi lebih sejuk. Pemandangan terbaik biasanya dari awal hingga pertengahan Oktober. Walaupun bunga nemofila adalah bunga yang paling terkenal, pelbagai jenis bunga lain mekar hampir sepanjang tahun. Berhampiran pintu masuk utama taman ini terdapat kawasan hutan besar yang menampilkan Taman Suisen di mana bunga narcissus biasanya mekar dari pertengahan Mac, manakala di seberang tasik anda dapat melihat bunga tulip yang biasanya mekar sekitar akhir April. Walaupun musim bunga bermusim, taman ini boleh dilawati sepanjang tahun. Terdapat denai berjalan kaki melalui hutan yang luas dan taman yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan asli di pantai Jepun. Oleh kerana keluasan taman yang sangat luas, terdapat dua kaedah untuk bersiasia selain berjalan kaki. Basikal sewa boleh didapati bermula dari RM450 untuk 3 jam penggunaan. Hampir 11 km laluan berbasikal disediakan. Berasingan daripada laluan pejalan kaki membolehkan akses mudah ke kawasan yang berbeza di taman. Sebuah kereta api kecil juga bergerak di perimeter taman dengan berhenti di banyak lokasi. Kereta api berharga RM600 untuk satu hari. Nombor 2. Taman Kuykenhof, Belanda. Kuykenhof yang dalam bahasa Belanda bermaksud kebun dapur adalah sebuah taman bunga yang terletak di Leis, Belanda dan merupakan taman bunga terbesar di dunia. Di Taman Kuykenhof ini terdapat 7 juta kuntum bunga yang ditanam setahun sekali. Taman bunga Kuykenhof terdapatnya rumah-rumah kecil dan sumur di sekitarnya. Kuykenhof terletak di Holland Selatan, di antara kota Hillegom dan Leis, di selatan Haarlem dan barat daya Amsterdam. Untuk ke sini anda boleh menaiki bas dari stesen bas Haarlem atau Leiden. Taman ini terletak di daerah bernama Duin en Cheek Bolenstreek. Taman ini dibuat pada tahun 1949 oleh calon ibu negeri Leis, yang merupakan kota kecil di Amsterdam. Pameran bunga akan dilakukan agar penanam bunga dari penjuru Belanda dan Eropah dapat mempamerkan bunga mereka. Dalam waktu 50 tahun, Kuykenhof telah menjadi sebuah taman bunga terbesar di dunia. Kuykenhof dibuka setahun sekali pada minggu terakhir bulan Mac sampai pertengahan bulan Mei. Saat terbaik untuk melihat bunga tulip adalah pertengahan bulan April. Saat memasuki Taman Kuykenhof, pengunjung akan melihat tulip dengan berbagai warna. Ribuan tulip kelihatan dan membuat mata menjadi sejuk dan menenangkan jiwa. Pemandangan indah di Taman Kuykenhof merupakan karya 40 tukang kebun yang menanam lebih kurang 7 juta benih. Biji benih tulip tersebut ditanam pada pertengahan bulan Disember dan matang 3 bulan kemudian. Yang membuat bunga tulip menarik adalah saat tulip masih kuncup. Saat mulai mekar, ujung bunga tulip akan dipotong agar boleh tumbuh semula. Nombor 3. Taman Bunga Matahari, Itali. Jika anda suka dengan pemandangan warna kuning seperti pemandangan terbakar, maka di sinilah tempat yang tepat. Bunga matahari dan Itali bersatu seperti isi dan kulit.
Taman ini adalah sebahagian daripada Itali. Itulah sebabnya orang datang ke Itali hanya untuk melihat taman bunga ini. Setiap tahun ladang di bahagian lemak terbakar dengan warna kuning bunga matahari yang membuatkan mata anda terpesona. Tetapi bunga matahari tidak bertahan lama. Anda mempunyai tempoh kira-kira 6 minggu sahaja untuk menikmati pemandangan ini. Jadi, bilakah masa terbaik untuk melihat? Itu bergantung pada permulaan musim bunga matahari di Itali. Tahukah anda terdapat sekitar 70 jenis bunga matahari yang berbeza? Pemboleh ubah utama yang lain ialah cuaca. Petani akan menanam apabila cuaca diramalkan panas. Cuaca basah akan melambatkan penanaman dan kemekaran bunga. Di kebanyakan kawasan, pertumbuhan akan bermula pada bulan Jun tetapi kelopak kuning biasa akan mula kelihatan mengikut kawasan. Kawasan Rom biasanya awal bulan Julai. Kawasan Tuscany bermula hingga pertengahan Julai. Kawasan Le Marche bila-bila masa antara pertengahan Julai dan awal Ogos. Nombor 4. Taman Bunga Lavender, Perancis. Ladang bunga lavender terletak di selatan Perancis, di kota indah bernama Aix-en-Chique Provence. Terkenal kerana ladang lavender mereka yang telah diusahakan oleh penduduk setempat selama beberapa generasi. 20 tahun yang lalu, ladang lavender ini tidak begitu dikenali sebagai tempat kunjungan. Sebahagian besar masyarakat juga hidup secara tradisional dan hampir terputus dari dunia luar. Dalam beberapa tahun, Provence telah menjadi tempat kunjungan yang sangat popular, terutama bagi orang asing. Beberapa jenis lavender dapat dilihat hampir di mana-mana di Perancis. Namun sebahagian besar kebun lavender terletak di Provence. Ada 3 area utama taman lavender iaitu di Luberon, Valensole Plateau dan Saul Plateau. Salah satu tempat fotografi paling terkenal di Luberon adalah perkebunan lavender di Biara de Senancour. Biara pertengahan abad ke-12 ini masih dihuni oleh para biarawan yang mengolah ladang lavender tersebut. Dataran tinggi Valensole adalah tempat yang sempurna jika anda menyukai ladang lavender yang berbukit dan tak berujung. Ladang biasanya dikunjungi sekitar 20 Julai setiap tahun. Jika anda mengunjungi Provence pada akhir Julai atau awal Ogos, satu-satunya kesempatan anda untuk melihat ladang bermekaran adalah pergi ke utara Pegunungan Vieux-Clas, di sekitar desa puncak Bukit Saul dan Aurel. Dari desa-desa ini, pemandangan ladang sangat menakjubkan. Anda juga boleh menginap di desa setempat. Ada banyak homestay atau hotel kecil di seluruh Luberon dan Valensole Plateau. Namun begitu, pengangkutan adalah masalah utama jika anda ingin pergi ke ladang lavender Provence. Cara termudah adalah dengan menyewa kereta. Tidak banyak pengangkutan awam disediakan. Nombor 5. Taman Bunga Swan Nong Nuch, Thailand. Taman Botani Tropika Swan Nong Nuch ialah taman bunga seluas 600 hektar dan merupakan daya tarikan pelancong di wilayah Chonburi, Thailand. Pelancong boleh datang menggunakan bas, teksi atau pengangkutan darat persendirian. Sejarah Taman Nong Nuch dimulai pada tahun 1954, saat itu Tuan Pisit dan isterinya Nong Nuch Tan Sasha membeli tanah sekitar 600 hektar yang terletak antara Pattaya dan Sat Tahib di Provinsi Chonburi. Tanah yang baru dibeli ini rencananya akan dijadikan sebagai perkebunan mangga, jeruk, kelapa serta banyak buah-buah lain. Kemudian ketika Nong Nuch Tan Sasha pergi ke luar negara, beliau mendapat inspirasi. Beliau melihat keindahan taman dunia yang terkenal dan kerana itu Nong Nuch Tan Sasha memutuskan untuk mengubah kebun buah miliknya menjadi kebun bunga dan tanaman hias tropi. Kemudian taman bunga tersebut juga dibina restoran dan ruang pertemuan. Selain itu, tempat ini juga menyediakan gedung seminar.
Pihak pengelola juga menambahkan gedung pertunjukan seni dan atraksi Gajah Thailand yang diadakan setiap hari. 3 tahun kemudian, pihak pengelola menyerahkan kebun ini kepada ahli waris mereka iaitu Kampung Tan Sasha. Seramai 5,000 orang mengunjungi tempat ini setiap hari. Taman ini juga telah dikenal sebagai salah satu taman terindah dan terbaik di dunia. Taman Nong Nuch juga telah menerima banyak penghargaan kerana sememangnya taman ini adalah taman yang menarik. Teruskan menyokong channel ini dengan like dan share kerana kami akan terus berbagi berita semasa, ilmu dan pengetahuan yang lebih menarik. Terima kasih kerana menonton!